Apakah para Habaib itu semuanya keturunan Nabi? Apakah hanya hal, hanya gelar semata seperti halnya gelar Ustadz Kiai dan sebagainya? Bismillahirrahmanirrahim. Habaib itu istilah yang digunakan kepada orang-orang yang keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka semua keturunan Nabi? Wallah alam kita tidak tahu kan ini berkaitan dengan sanad dan masalah kejujuran. Akan tapi memang e, Habaib itu berbagai macam modelnya. Ada Habib jadi tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi langsung masuk surga. Tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi berarti maksum tidak punya kesalahan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang Fatimah, yang Fatimah ini adalah ibunya para Habaib. Karena hanya dari keturunan Fatimah lah yang merupakan keturunan Nabi. Ali bin Abi Thalib punya istri selain Fatimah. Istri-istri Ali yang selain Fatimah tidak meneruskan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya keturunan Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang Fatimah. Rasulullah SAW pernah berkata tentang Fatimah. Uh, berkata tentang Fatimah Lau kana Fatimah taw, bintu Muhammad sarqat laka ta'atu kalau seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Ini kata Nabi. Rasulullah SAW pernah berkata, Ya Fatimah, bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salini mimali masyhidi la ugni anki minallahi Allahi Wahai Fatimah, putri Rasulullah, mintalah harta, saya akan berikan, tapi saya tidak bisa menyelamatkan engkau selamanya. Oleh karena tidak mesti keturunan Nabi kemudian jadi maksum masuk surga. Buktinya, keturunan Nabi Nuh Alaihissalam anaknya sendiri kafir, otomatis kutrunan nabi kemudian menjadi ma'sum dan masuk surga ndak. Oleh karenanya habaib pun kutrunan nabi pun bermacam-macam. Ada habib-habib Syiah banyak habib Syiah. Kalau kita mengatakan habib pasti benar, kita bilang kalau begitu habib Syiah karena habib sufi juga menyerang habib Syiah. Kita bilang mana yang benar, habib sufi atau habib Syiah? Di Madinah sana kalau ada orang Syiah yang pakai sorban hitam itu habib kalau sorban putih itu bukan habib, tapi syiah, ulama syiah tapi kalau dia sudah pakai sorban hitam, dia ulama syiah dan juga habib dan subhanallah di, 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 pernah diadakan penelitian, penelitian besar-besaran dan pemeriksaan DNA antum bisa cari di Youtube ya, kalau antum bisa bahasa Arab antum coba tulis tentang DNA jadi ada seorang, keluar di televisi dia pakar dalam masalah DNA dia menukilkan tentang ahli DNA dari Uh, yang ada di dunia ini, yang menukil tentang jenis-jenis DNA, setiap misalnya DNA-nya orang India ada rumusnya, DNA-nya orang Asia ada rumusnya, DNA-nya orang Arab ada rumusnya, DNA-nya orang Persia ada rumusnya. Maka di berkesimpulan, kalau orang keturunan Nabi ya, harus punya DNA Arab. Setelah diambil beberapa sampel dari Habib-Habib Syiah, ternyata DNA-nya rumusnya DNA orang Persia. Ini repot. Tapi kita bilang kita husnudzon. Ya, kalau ada yang mengaku dia sebagai cucu Nabi, kita bilang kita husnudzon. Bahkan kalau ada Habib, ya, ada seorang Habib dan ada selain Habib, sama-sama alim maka yang Habib yang harus kita dahulukan. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, In akromakum endallahi atkaum. Dan bahwasanya yang paling bertakwa di sisi Allah yang paling yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa, justru karena kecintaan kita kepada keturunan nabi kalau memang begitu keturunan nabi maka kita nasihati mereka agar kembali kepada ajaran leluhur mereka dan inilah yang dilakukan oleh para habib-habib wahabi dalam buku saya kritik terhadap sang habib saya sebutkan bagaimana para habib-habib wahabi menasihati habib-habib sufi agar meninggalkan bidah maulid nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ada habib sufi ada habib wahabi ada habib apa syiah antum ikut yang mana <laughs> Ya Allah alamnya saya nggak tahu saya tentang nasab orang. Ya. ya kalau dia mengaku keturunan Nabi tanya nasabnya dari mana keturunannya. So, orang kan kalau nasab itu kan ada dia adalah fulan bim fulan bim fulan bim fulan nanti dilihat nasabnya itu kemana nyambunya kemana Nyambunya kemana dia ke Bani Hashim itu di mana Bani Hashim itu kan ada empat keluarga yang dikatakan ahlul bait dan dikatakan ahlul bait itu itu keturunan ada keturunan siapa? Al Hasan dan Al -Husaid. Dan yang punya keturunan itu sampai apa namanya yang sampai sekarang itu kebanyakannya dari keturunan Al Hasan radhiyallahu taala Jelas ya? Jadi kalau dia punya nasab yang sampai ke sana, itu nasab orang, tidak boleh kita celah nasab orang. Baik. Jelas ya? Cuma ini, penamaan Habaib ini jama dari Habib. Ini nggak tahu saya asal usul penamaan ini dari mana. Ya, dan menamakan Nabi Muhammad dengan Habib ini juga tidak pantas, tidak layak. Habib itu kan artinya yang dicintai. Ya, dari kata mahabbah. Nabi Muhammad itu digelari oleh Allah Khalilullah. Khalilullah itu tingkatannya lebih tinggi daripada apa? Mahabbah. Ya, tingkatannya lebih tinggi dari mahabbah. Jadi kalau kita sebut beliau Habibullah, artinya kita turunkan tingkatan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu saya rasa bukan penghormatan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kalau Nabi Muhammad dikatakan Habibullah, masa kita berani bergelar seperti gelar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita ini berharap tergolong kepada orang-orang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan semoga kita semua termasuk habaib, ya orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Merekomendasi diri dengan hal tersebut, ya, merasa senang dipanggil dengan hal tersebut. Ini saya pikir dari hal-hal yang perlu kita perbaiki untuk diri kita. Ya, kita berharap semoga dicinta oleh Allah, tapi jangan menjamin diri bahwa kita itu apa? Orang yang dipastikan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. <tuh> Keturunan Nabi SAW tidak terputus. Ada? ada keturunan Nabi SAW dan kita selalu membaca di dalam tahiyat kita kan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kata-kata wa ala ali Muhammad itu berarti keluarganya Nabi SAW istri-istrinya anak-anaknya tidak terputus itu ada riwayat lain juga sanatnya Hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bunyinya Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zuriyatihi Ya Allah berikanlah salam dan salawat kepada Nabi SAW dan istri-istrinya juga keturunannya jadi keturunan Nabi tidak terputus, memang ada. Hadis tentang Imam Mahdi yang akan keluar di akhir zaman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar dari keturunanku. Gitu kan? Begitu. Orang yang sama dengan namaku, sama dengan postur tubuh dan paras wajahku. Kata sebagian ulama hadis dari turunan Hasan radhiyallahu anhu. Sama mukanya Nabi, sama kulitnya, sama namanya Muhammad bin Abdullah, tapi tidak sama dengan akhlakku. Kena mungkin tidak tidak mungkin sama dengan akhlak Nabi saw. Yang akan keluar dari Madinah lalu ke Mekah dan dibayat oleh 300 orang kemudian dia menuju ke negeri Syam sampai di masjid yang terkenal dengan Menara Putih, masjid Menara Putih. Di sana dia mau solat asar kemudian turunlah Isa alaihissalam dan menjadi makmum. Ya, kepada dia lalu kemudian bersama-sama ke Palestina tentu ini riwayatnya panjang saya ringkaskan tapi di sini ada perkataan Nabi saw yang mengatakan akan keluar dari keturunanku. Jelas ada keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Jadi ini tidak mungkin terputus kalau yang saya tahu. Kalau siapa keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya siapa saja yang punya jalur nasab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Siapa saja? Ya memang kalau dia punya sanat memang dia dia memang nasab masuk jalur nasab dia bilang saya ayah saya namanya Fulan kakek saya namanya dan dan, dan sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu berarti keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku itu. Dan saya tahu kalau di Indonesia ini atau hampir di seluruh dunia ya yang biasa diberikan julukan dengan habaib atau dipanggil habib itu memang mereka punya jalur. Mereka punya jalur keturunan yang langsung ke Nabi. Menurut bahasa yang saya tahu dari teman-teman ini, itu memang sudah ditulis, memang dijaga jalur nasabnya. Kalau memang betul ya berarti mereka keturunan Nabi SAW. Dan itu tidak dipungkiri. Mau di Yaman, kamu di Indonesia, kamu di manapun, karena memang Nabi SAW masih kan ada keturunannya. Ada keturunannya. Cuma ini mumpung kan ada pertanyaan seperti ini. Saya ingin mengirim risalah saya dan melalui ceramah ini mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita kepada para habaib, para saudara-saudara kita yang mengaku turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang yang kami harapkan sebagai pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, antum ini para habaib berada di saf awal membela kakek antum. Gitu. Mestinya begitu. Para habib-habib yang terhormat dan Wallahi, saya bersumpah di mimbar ini, kita ini mencintai Nabi SAW dan mencintai keluarganya dan keturunannya. Tidak ada yang kita benci. Ahli sunnah wal jamaah wajib mencintai keluarga Nabi SAW dan juga keturunannya. Kalau antum punya jalur nasab kepada Nabi SAW, antum orang yang paling pantas untuk kami cintai dan kami selalu membacakan salawat untuk antum pada saat sholat. Tetapi yang sering tersebar di masyarakat, malah antum kebanyakan, tidak ada orang-orang, yang malah jauh dari ajaran kakeknya sendiri, Nabi Muhammad SAW, kenapa ini mestinya antum berada di saf awal, bukan malah orang-orang yang jauh dari keturunan Nabi SAW. Mestinya antum yang berada di saf-saf awal memper, membela, mempertahankan kemurnian sunnah kakek kalian, Nabi Muhammad SAW. Ini enggak kita temukan banyak orang-orang yang bukan dari keturunan Nabi SAW, mempertahankan kemurnian. Rasulullah kerjain, kita kerjain, tidak dikerjain kita tidak kerjain. Datang orang yang mengaku habib ini, lalu... Menye melawan nih seakan-akan ah kamu ini ngarang-ngarang ah kami punya madhab sendiri ini kenapa akhi ya, ini tuh. maka risalah yang saya sampaikan semoga Allah ya memuliakan kita semua dan termasuk turun Nabi SAW karena kita wajib mencintai mereka dan justru karena kita cinta kepada mereka kita sampaikan ini Mestinya antum yang berada di sah pertama ikhwani musyiah antum yang berada pertama wahai akhwati yang dipanggil habaib yang dipanggil syarifa ini semua musia ada di saf-saf awal membela ajaran kakek kalian jangan lagi malah antum yang menjadi pentolan syiah yang mencaci maki istri nabi istri kakeknya dicaci maki kok diterima gitu kan yang mengkafirkan para sahabat nabi orang-orang yang menjadi sahabat kalau antum sendiri bersahabat dengan orang-orang kemudian sahabat antum dicelah. Berarti sebenarnya antum juga lagi dicela, antum salah pilih teman dong, gitu kan? Mestinya harus kita ini, antum ini harus yang disah pertama, yang membela itu. Semua sahabat Nabi, semua istri Nabi harusnya dibela, nggak bisa. Itu istri kayak -kaya kami dan Umma hatil mu'minin. Allah sebutkan dalam Al Qur'an begini, para sahabat Nabi Allah ridho kepada mereka. Mestinya antum yang pertama. Kami ini mendukung itu, mestinya kan begitu. Jadi ini semestinya memang sampai kepada para habaib kita yang tentunya kita mencintai mereka karena diperintahkan dalam agama kita. Allahu alam. Itu yang saya ketahui. Kalau masalah wali songo ini saya nggak tahu terus terang. Ya. Saya tidak terlalu banyak membaca e, sejarah tentang mereka. Saya cuma tahu mereka adalah dai dai. Allahu alam. Apakah memang mereka itu dari turunan Nabi saw juga saya tidak tahu. Ya. Mungkin nanti bisa kembali kepada teman-teman dai dan ustadz yang lebih memahami masalah itu.